cara mengaktifkan bilah samping cerdas pada HP Samsung. Kalau di HP Samsung itu namanya panel LG ya teman-temannya, kayak gini panel LG. Jadi untuk cara mengaktifkan cukup mudah. Oke, teman-teman buka pengaturan di HP Samsung, kemudian pergi ke tampilan. Di sini teman-teman cari di ini ada panel LG kayak gini ya. Kemudian di sini kita tekan. Di sini silakan diaktifkan. Nah, setelah diaktifkan teman-teman lihat di pinggir sini ya. Ini kayak ada garis. Nah, apabila kita tekan dia bakalan seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba. Nah, misalnya di sini kita swipe. Kemudian kita bisa buka yang sudah sesuai di sini ya. Nah, kayak gini. Tuh. Jadi seperti itu cara kita untuk mengaktifkan bilah samping cerdas ataupun di HP Samsung namanya panel LG. Oke, silakan teman-teman coba di HP Samsung yang teman-teman gunakan.